Masih. Aku udah izin. Cuman yang enggak punya itu mandaunya yang ini udah izin di kita. Ya. Sudah izin barusan. Jadi tidak semua ini pusaka dimunculkan. Hanya dimunculkan kepada turunan asli. Asli ya. Jadi ini yang megang dari Pangeran Musa, kakek Uyut, Pangeran Mangkubumi Wirakusuma. Jadi ini nggak bakal muncul kalau bukan turunan asli. Ya, jadi ini alhamdulillah ditunjukkan pusaka ya, pusaka dari Pangeran Mangkubumi Wirakusuma. Dan ini kain putihnya ya. Mungkin di saat-saat ini sering perintah untuk di apa? Diminyakin, dirawat gitu? Enggak ya. Yang penting kayak gini. Minyakku adalah doamu. Oh iya, doa. Gitu. Dan harum hatimu itu adalah sumber minyakku. Iya. Gitu. Jadi ini kan barang. Barang. Barang yang ya. Emang mudah hilang. Mudah hilang. Tapi minyak. Yang namanya minyak Hajar Aswad sejati itu atau yang ada di Mekah itu yaitu hatimu, kebersihan hatimu. Nah, ini Mama Yuyu waktu Henry masih di sana sering cerita mengenai pusaka Pangeran Wirakusuma ya. Keris Majalapak ini masih ada. Ya, keris Majalapak ini masih ada. Cager gitu atuh. Sehat gitu. Sehat ya. Masih sehat, ada. Kita kumpul. Pusaka dari hati kumpul ini luar biasa ya ini keris Majalapak ya. Oke. Okay. Aku sih sudah hormat udah izin. Mana aja mah. Boleh nih, Bang. Izin dulu lah secara goib. Tidak memiliki disimpan tetap sama uak, hanya cucunya bisa megang ya. Kalau yang bukan ini mah nggak bisa dibuka. Nggak bisa ditunjukin ini kalau bukan cucunya Pangeran Mangkubumi Wirakusuma nggak bisa dibuka. Ya. Nah, ini karena ini asli ya, ngerasa ini saya ngerasa ini nih siapa setrumnya, terasa setrumnya terasa masih ada. Oke, itu aja mungkin ya masing-masing ya. Pangeran Hidayatullah pusakanya ada yang megang, Pangeran Mangkubumi Wirakusuma ada yang megang, ada. Tapi ini tidak bisa muncul dilihatnya kalau bukan keluarga turun asli ya, bukan. Jadi intinya ini saya nggak memiliki tapi kembalikan ke yang keturun aslinya ya. Oke, terima kasih untuk Wak Teten ya, bisa mengenal sejarah-sejarah dari apa tadi Pangeran Muhammad bin Pangeran Wirakusuma, terus Pangeran Musa ini punya 3 anak tadi ya, Pangeran Isa, Pangeran Musa, Pangeran Abdullah, terus Abdurrahman ya. Abdurrahman. Ada foto-fotonya lagi. Punya fotonya Abdurrahman ada, ini ada, masih pusaka-pusaka tersimpan semua ya. Alhamdulillahnya itu dari 9 bersaudara hanya sisa 4 yang masih hidup ya. Nah, yang 4 ini pun sudah 2 tahun di tempat tidur ya. Ya kan? Iya. Hanya Bi Mary yang masih sehat. Masih sehat ya. Emang ya juga udah udah tua juga. Waktu juga udah. Jadi istilahnya siapa lagi nih? Anak pertama perempuan. Bi Mary perempuan. Mama Yuyu perempuan. Ada yang laki, Mang? Mang Yaya. Mang Yaya ada ketiga katanya. Adanya di Sulawesi apa di Kemantan ya, tuh? Palu. Sulawesi. Jadi sedekatnya yang paling kuat nih dari anak pertama Watete jatah ke apa panggilannya? Medi. Ya. Si A Medi. Pangeran Medi ya. Mang Medi lah ya. Aku manggilnya A Medi. A ya. Manggil A ya. A Medi. Jadi tidak sembarangan nih. Jadi mudah-mudahan A Medi sama Henry nih saya bisa menjembatani. Ya, kita sekali ke ini apa? Silaturahim. Memang yang saya sudah tahu tuh di YouTube Pangeran Yusuf, Pangeran Kevi. Pulin kali ya, sering bolak-balik ke Sultan Banjar ya Kalimantan. Pulin ke Banjarmasin kali itu. Sering. Tapi ada yang sudah ini ya Surabaya ya?
Dia minta nanti nomor itu Daniel mungkin ketemu. Oh iya, ada pertemuannya. Kalau Henry, sebenarnya saya sudah gabung di grup Kesultanan Banjar. Sama admin Banjar tuh sudah masuk. Makanya nanti hari Lebaran deh pada kesini ya tuh. Ah iya. Kita kumpulkan ya. Gua mah kumpulnya Lebaran aja. Nah, ini alhamdulillah saya tadi masuk ke Raja Pangeran Tanudatar Cikundul. Kalau Arya. Itu alhamdulillah kalau bukan orang biasa, bukan keluarga, itu di luar. Nggak boleh masuk. Alhamdulillah itu Henry tadi bisa masuk, dibuka Mamang Agus masuk ke dalam. Dan itu luar biasa ya. Jadi hadiah hari ini luar biasa, dapat bisa masuk ke Cikundul. Terus kedua dapat hadiah di mana ditunjukin pusaka dari Pangeran Wirakusuma, hadiah ya. Jadi suatu cerita yang luar biasa yang tidak yang terlupakan, wisata religi yang dimana Henry minta kepada Habib tunjukkan hadiah buat saya, yaitu Habib Kampung Bandan. Namanya Habib Kampung Bandan. Jadi kamu tuh nanti minta tunjukin hadiah. Apa gitu hadiah? Dan ini bilangin aja nanti kalau ketemu lagi sama Habib, saya ini dapat ini. Nah, Habib Kampung Bandan itu minta hadiah tunjukin. Nah, ternyata papa saya ke Cikundul dapat hadiah, yaitu bisa masuk. Kedua, dapat hadiah di mana bisa diperlihatkan gitu loh, pusaka dari Pangeran Mangkubumi Wirakusuma ya. Bisa ngelihat, bisa megang nanti tuh udah alhamdulillah ya. Tapi tetap nanti pusaka ini dipegang oleh ahli warisnya AA Medi ya. Mudah-mudahan sih nanti selaras ya. Enggak, bukan penerus ya. Penerus. Mudah-mudahan. Karena ini pusaka ini enggak sembarangan. Mang Yaya juga megang ya? Enggak. Oke, siap. Oke ya, selesai ya untuk ini pusaka, alhamdulillah. Jadi kemungkinan juga dari kerajaan-kerajaan lain Pangeran Wirakusuma apa ya kan. Tapi saya sudah izin memegang ya, sebelumnya apa? Ya, bukan ecek-ecek. Iya. Bukan cerita. Ya. Bukan membantu. Iya. Ya, ada pusakanya ya, ini tadi udah di minyakin penghormatan sebelumnya, terima kasih. Jadi jujur aja sebenarnya ada hati dari Henry itu, kita nengok tabur bunga kali ya, ada nggak tabur bunganya? Maksudnya maksudnya gini.